Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musik Karitas. Selamat datang peserta Seminar Nasional Riset dan Teknologi Terapan ke-9 2019 di Palembang. Kegiatan ini pada dasarnya diselenggarakan sebagai bentuk atau wadah untuk memberikan kesempatan bagi rekan-rekan dosen dan para peneliti di perguruan tinggi aktif terutama untuk mendiseminasikan hasil pemikiran maupun gagasan-gagasan lain dan hasil-hasil penelitian yang telah dihasilkan. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk atau memperkuat jejaring kerjasama antara perguruan-perguruan tinggi aktif. It's a cold, hard wind outside my window. Ooh, when people don't know which way. Saya kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, semoga kerasa di kampus-kampus. Bagus, kemudian dari penyelenggaranya juga sangat memuaskan dengan layanannya. Kemudian harapannya juga ke depan semoga seminar ini dapat terus berlanjut. Ya, pembicaranya juga mungkin dapat ditambah dari segi pembicara tadi yang berlangsung juga sangat berbobot dan bermanfaat. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari seminar nasional. Kita menuju ke kapal Putri Kembang Dadar untuk melakukan makan malam gala dinner bersama peserta seminar Riset Tekra ke-9 di Palembang. Thank you.
Kalau cuacanya panas ya, tapi makanannya enak. Senengnya kita Taiwan, terus kemudian tempe. Tempe di kita ada Taiwan di Pindang Pati. Tapi mau dikejar nanti ke Pindang Pati. Semoga enak-enak makannya. Terima kasih juga untuk panitia. Good. Santo dari Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan. Pesan saya tentang acara kemarin, ya itu wadah yang baik untuk perguruan tinggi Katolik dan perguruan tinggi swasta lainnya untuk saling bertukar informasi tentang apa yang mereka pernah lakukan dalam bidang penelitian, teknologi, dan science. Ya. Jadi ini kegiatan yang ke-9, jadi saya cukup bangga bahwa ini bisa berlangsung continue ya, cukup sustainable dari sejak pertama kali digagas. Kota Palembang penduduknya ramah, cuma satu macetnya parah, panasnya yang mirip Kupang. Tapi kalau mau dibilang
segelas selentang Palembang itu bukan hanya sekedar empek-empek, tapi juga keramahan penduduknya. Dari Universitas Atmajaya di Jakarta. Saya pertama kali makan pempek tince ya di sini. Ya. Tapi saya sudah mengenal pempek cukup lama karena saya tinggal di sini. Dan saya kira pempek yang di sini sama dengan pempek yang lain. Hanya suasananya yang berbeda.